Saudara-saudara jemaat, Rabu Abu adalah pembuka rangkaian Paskah. Hari-hari yang kita jalani terjadi karena rahmat dan anugerah Tuhan. Di dalamnya kasih karunia, demi kasih karunia kita nikmati. Namun kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah juga acap kali kita jalani. Tidak terkecuali ketika kita menjalani ibadah kita. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami menjalani ibadah tanpa penghayatan dan kewajiban agama tanpa pemahaman yang benar. Marilah kita memasuki ibadah kita dengan kesungguhan dan melakukan kehendak Allah dalam kewajiban agama yang kita kerjakan. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri dan menaikkan pujian di hadapannya dengan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasih karunia kita dihimpunkan, dalam rahmat-Nya kita dilayakkan menikmati perjumpaan dengan-Nya. Oleh karena itu, masukilah persekutuan ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita yang sejati datangnya dari Tuhan. Amin. Terpujilah Dia, sumber segala rahmat. Salam bagi saudara-saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan memberkati saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam ibadah yang kita jalani ada begitu banyak cara yang melaluinya kita mengekspresikan sikap iman percaya kita. Berbagai kewajiban agama yang kita jalani membuat diri kita tampak sungguh hati. Namun tidak jarang kita melakukan semua itu tidak lebih hanya sekedar menampilkan diri kita hingga tampak baik di depan sesama kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 1 menuliskan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Apalah arti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan litani pengakuan dosa kita bersama-sama. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami acap kali mencari penghargaan dan penghormatan lewat ibadah yang kami jalani. Ketika kami memakai tampilan kesalehan hanya untuk dianggap sebagai pribadi yang baik dan agamis, padahal sesungguhnya kami sedang membangun pencitraan kami di hadapan sesama kami. Tuhan, ampunilah kami untuk semua yang kami lakukan. Berikanlah kami hati yang sungguh tertuju kepadamu, dan biarlah semua bagian dari ibadah yang kami kerjakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan namamu. Tuhan, tuntunlah kami agar kami dapat sungguh layak di hadapanmu, dan kehidupan ibadah kami menjadi kesaksian nyata bagi sesama kami. Berikanlah kami senantiasa kerendahan hati untuk menjalani tanggung jawab beriman kami. Dalam kasih karuniamu, kami memanjatkan doa kami, ya Tuhan. Ampunilah juga segala salah dan dosa kami dalam hidup keseharian kami, ketika apa yang kami lakukan dan perkatakan tidak sebagaimana ibadah yang kami jalani, di mana kami cenderung melakukan pemisahan antara ibadah yang kami jalani sebagai sebuah ritual dengan sikap hidup keseharian kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk menyatakan ibadah kami dalam keseharian kami. Dalam pertolongan dan kuat kuasamu, kami menaikkan doa pengakuan dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bila anugerah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita menerima berita anugerah dan pengampunan dari Allah. Firman Tuhan dalam Hosea pasal 14 ayat yang ketiga mengatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Tuhan kiranya mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan kasih setianya. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa, mohon pertolongan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kekal, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih setiamu. Di mana di dalam ibadah Rabu Abu pada saat ini, Engkau berkenan menyapa kami melalui firman yang diberitakan. Namun ya Bapa, kami sadar akan segala kelemahan kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Acap kali pikiran dan hati kami mengembara dalam kesenangan kami, atau kalau tidak dibelenggu oleh beban persoalan hidup kami. Sehingga ketika firman ditabur, kami tidak memahami, kami tidak mengerti, dan oleh karena itu kami tetap hidup dalam kehidupan lama kami. Bapa surgawi, Allah yang kekal, naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikan kami hikmat dan akal budi, serta kemampuan untuk memberlakukan sabdamu dalam hidup kami sehari lepas sehari. Hamba-Mu sadar akan segala kelemahan dan keterbatasannya, kiranya Roh-Mu yang kudus yang melayakkan, yang memampukan hamba-Mu untuk membahasakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dilanjutkan ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan perenungan firman Tuhan akan diawali oleh sebuah monolog berikut ini. Mana aku? Matikah aku? Mati karena apa? Mabok, terseret kereta. Ditusuk rampok, dibegal geng motor, kanker paru atau sakit ginjal. Semoga kali ini aku benar-benar mati.
Sebetulnya dari dulu aku sudah ingin mati saja. Kukira aku bisa perlahan-lahan membunuhku, menguras ginjalku, liver, atau paru-paruku. Ibet, Ibet, kaukah itu? Benarkah itu kamu? Ibetku sayang, wajahmu tak nampak. Tapi dari bentuk tubuhmu, gelombang rambutmu, aku yakin itu kamu, sayang. Apa aku sedang berada di zona antara hidup dan mati? Berapa lama lagi aku baru bisa berada di dekatmu, Ibet? Aku rindu kamu. Aku timpang tanpa kamu. Aku jadi seperti zombie sejak kamu gak ada, Bet. Males hidup. Janganlah kau menatap begitu padaku, Bet. Iya, aku tahu kamu gak suka kalau aku begini. Suka mabok, minum, males ngapa-ngapain. Iya, aku juga takut. Aku udah lama gak ke gereja. Semenjak gak ada kamu, sayangku. Gak ada kamu. Yang dari pagi udah siapin aku kopi tubruk dan pisang goreng. Memilihkan meja mana yang bagus untuk aku pakai. Sepatu mana yang cocok sama kos kakinya? Kamu is the best, istriku. Istriku is the best. Sayang, kamu dapat suami yang blegedes kayak aku.
suami yang gagal, suami yang bangkrut, suami yang gak bisa ngobatin istrinya sendiri. Sampai penyakit jahanam itu membunuhmu. Aku yang sebenarnya membunuhmu, Beth. Aku Wijaya, pembunuh istri sendiri. Harusnya aku yang mati. Harusnya aku yang kesakitan. Bukan kamu. Ini gak adil. Dunia gak adil. Tuhan gak adil. Tuhanmu yang selalu kau sembah dan selalu kau puja itu gak adil, Beth. Makanya aku malas ke gereja. Aku kecewa sama gereja. Aku kecewa sama teman-teman gerejamu, Beth. Aku kecewa sama Tuhanmu. Waktu kita jaya, waktu kita berada, waktu kita makmur, saranmu selalu didengar, diikuti, disanjung, dipuji. Lalu semua berubah. Waktu kita jatuh, waktu kita miskin dan kehilangan segalanya, mana perhatian mereka saat kita bangkrut, Beth? Mana ada mereka datang jenguk kamu waktu kamu lagi di rumah sakit? Padahal kalau kamu sudah pelayanan di gereja, astaga, luar biasa. Waktu kamu, tenaga kamu, uang kamu, kamu berikan semua buat gereja. Ay, ay, ay. Aku kan sudah berkali-kali bilang ke kamu, sayang. Nggak usah pol-polan melayani di gereja. Ngapain? Teman-temanmu banyak yang munafik. Mereka beda sama kamu, sayang. Kamu itu baik. Kamu tulus. Kamu rendah hati. Tapi mereka... Aku lihat mereka pelayanan cuma buat tontonan, Beth. Mereka pamer kalau mereka rajin ke gereja. Aktif melayani. Baik cuma di gereja aja. Di luar gereja, dah! Palsu semua. Semua demi konten. Masa? Lagi ibadah, bukannya fokus, malah main handphone. Datang terlambat, ngobrol lagi. Kunjungan ke panti, atau kasih sumbangan ke pengungsi, bukannya bertanya,
apa yang mereka butuhkan, apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk mereka. Yang terpenting malah foto serah terima. Cekrek, cekrek, senyum dong. Iya sayang, kamu benar. Ya, aku bukan orang yang suci. Aku juga tidak pernah mengaku kok kalau aku orang yang suci. Kamu tahu lah sifatku, Bet. Capek, Bet. Aku lelah. Aku kangen kamu, Bet. Mungkin Tuhan lebih sayang sama kamu. Mukanya kamu diambil dulu. Aku tanpamu sendiri, sepi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah ritus yang tidak terlepas dari spiritusnya, yaitu sebuah kerinduan pelakunya untuk menghamba, untuk mengabdi, untuk melayani, dan merendahkan diri kepada penciptanya. Sebagaimana kata ibadah itu sendiri dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah latreia yang berarti pelayanan. Seorang yang beribadah adalah seorang yang menghamba, merendahkan diri, datang kepada Tuhan untuk menyembah, untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, ibadah akan terlihat indah ketika para pelakunya guyub, ketika para pelakunya saling membantu, saling mengingatkan, saling mengisi, supaya niat bersama untuk menghamba, untuk melayani, untuk merendahkan diri, sungguh dapat terlihat dan dapat dirasakan. Aura dari ibadah sebagai persekutuan orang-orang yang rela kehilangan keakuannya, agar hanya Allah yang dimuliakan, dapat dirasakan oleh semua orang, baik para pelaku ibadah itu sendiri, maupun orang-orang lain yang melihat dari luar perilaku setiap orang percaya ketika mereka melakukan ibadah mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat begitu indah mereka beribadah di dalam kehidupan ritual mereka, masyarakat akan melihat apakah itu juga indah mereka lihat di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau ritus terlepas dari spiritus yang seharusnya, maka ritus akan menjadi sesuatu yang membebani pelakunya, sebab ia akan berubah menjadi sebuah kewajiban keagamaan belaka. Sebagai sebuah kewajiban seseorang, maka orang melakukannya dengan terpaksa atau mereka menjalaninya sekenanya dan asal dilakukan saja.
sesuatu yang tidak indah dipandang, baik oleh kita maupun oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ia akan berubah menjadi sebuah bentuk kemunafikan apabila di dalamnya terkandung spiritus yang lain, bahkan spiritus yang bertentangan dengan apa yang seharusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang datang melakukan ritual keagamaan, tetapi spiritus yang ada di dalamnya adalah keinginan untuk dipuja dan dipuji. Keinginan untuk bertransaksi dengan penciptanya. Bahkan ia akan berubah menjadi bentuk tindakan pencurian, mencuri kemuliaan orang lain yang menjalani ibadah dalam ketulusan hati. Ketika seseorang melakukan pencitraan dan mengklaim ibadah orang lain sebagai ibadah dirinya kepada Allah. Saudara-saudara, ritus yang kehilangan spiritusnya akan membuat sandungan bagi banyak orang dan tidak akan mendatangkan berkat bagi para pelakunya, sebab ritus yang seharusnya dikuasai oleh spiritus menghamba, melayani, memuja, memuji, berubah menjadi ritus yang dikuasai oleh spiritus ingin dipuja dan ingin dipuji. Ingin menjadi yang utama, bahkan yang terutama, padahal spiritus yang seharusnya berisi niatan untuk merendah, kerelaan kehilangan keakuan, agar yang ada dalam ibadah hanya satu aku, yaitu Allah. Ritus yang kehilangan spiritusnya menjadi toksik dalam kehidupan. Racun bagi setiap umat beragama dan racun bagi kehidupan di dunia ini. Yang banyak dipertontonkan oleh kaum radikal dari semua agama dan dari segala bangsa. Di setiap agama, di setiap bangsa, kita akan menemukan kaum radikal. Mereka yang mempertontonkan ritus yang dilepaskan dari spiritus yang seharusnya. Monolog yang kita saksikan tadi berisi sebuah ratapan. Seseorang yang kehilangan istrinya. Tetapi di dalamnya ia mengekspresikan begitu banyak kekecewaan. Kekecewaan mendalam bukan saja atas kehilangan istrinya dan jalan hidupnya, tetapi juga meratapi para pelaku ibadah yang memisahkan ritus dari spiritusnya. Yang dirasakan di dalam monolog yang kita dengar bersama-sama, terjadi perubahan sikap dari warga gereja, berbeda sekali ketika ia jaya dan ketika ia mengalami kesusahan. Hal ini menegaskan bahwa ia tidak salah melarang istrinya dulu untuk sungguh-sungguh beribadah, melarang istrinya untuk begitu penuh menyerahkan dirinya menghamba di dalam kehidupan pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, monolog yang kita saksikan mempersaksikan seseorang yang tersandung ketika ritus dilepaskan dari spiritusnya. Walaupun sebenarnya sebagai orang percaya kita tidak boleh terhalang datang kepada Tuhan oleh karena seseorang, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa melalui perilaku seseorang, apalagi orang-orang yang berperan dalam kehidupan umat Ta'ala, banyak menentukan bagi orang-orang yang belum kuat iman percayanya, apakah ia sanggup bertahan di tengah-tengah persekutuan, di dalam kehidupan gereja yang penuh dengan keterbatasan itu. Ritus kehilangan spiritusnya terjadi bukan sekarang ini saja, tetapi terjadi juga ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia. Banyak umat Yahudi melakukan kewajiban agama bukan sebagai sebuah tindakan menghamba, bukan sebagai tindakan untuk mengucap syukur, tapi sebagai sebuah tindakan untuk meraup pujian dan penghargaan. Ingat, jangan kamu lakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Banyak orang Yahudi ketika memberikan persembahan,
Mereka menggemerincingkan uang koinnya yang dimasukkan dalam kotak persembahan, yang mana tempat memasukkan uang itu berbentuk corong terbuat dari logam seperti trompet. Maka ketika seseorang memasukkan koin, maka koin itu akan menggelinding dan berbunyi. Dan kita bisa bayangkan kalau orang mempersembahkan sekantong dan kantong itu lalu kemudian ketika dituangkan, ia angkat tinggi-tinggi. Bunyi gemerincing, uang menggelinding, terdengar. Dan setiap orang akan melihat betapa banyak ia memberikan persembahan untuk Tuhan. Yesus berkata, jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Banyak umat Yahudi pada waktu itu berdoa pada jam doa yang ditetapkan. Sehingga kalau pada saat jam doa ia ada di pasar, ada di pintu gerbang, ada di tikungan jalan raya, mereka langsung berhenti, mereka berdoa di tempat itu. Tidak peduli keberadaan doanya mengganggu orang yang berlalu lalang. Mereka tidak peduli keberadaannya itu menghalangi pandangan seseorang untuk melihat sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu kenyataan beragama yang sering kita temukan di dalam kehidupan setiap agama yang salah memahami ritus, yang memisahkan ritus dari spiritus yang seharusnya. Yesus mengajar, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ritus dilakukan bukan sebagai sebuah tontonan. Ritus dilakukan untuk menyembah dan memuliakan Allah. Berhubungan pribadi dengan Allah. Mengekspresikan betapa tidak berdayanya kita. Betapa kita adalah debu dan abu yang diperkenankan untuk berseru pada Sang Khalik yang begitu tinggi, yang begitu berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita melakukan ritus keagamaan, lalu yang kita lakukan membuat nama Allah dipermalukan, maka ritus keagamaan tidak akan mendatangkan berkat bagi diri kita, apalagi mendatangkan berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila hari ini kita melakukan ritus pengolesan abu, tidak perlu lalu kita mengupload di medsos supaya orang banyak mengetahui aku baru menyelenggarakan ritus debu dan abu. Tidak perlu abunya ada di hari berhari-hari sehingga ketika keluar ruangan kita membiarkan itu ada di dahi kita. Mungkin besoknya kita tidak mandi, besoknya kita tidak mandi lagi supaya semua orang tahu bahwa kita melakukan ritus debu dan abu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah ibadah selesai kita bisa menghapusnya, mengganti dengan pertobatan hidup kita, mengganti debu dan abu itu dengan upaya kita memberitakan kabar baik bagi setiap orang, menggantinya dengan tindakan penyangkalan diri, menggantinya melalui bentuk-bentuk tindakan memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Biarlah orang lain mengenal kita merayakan Rabu Abu, bukan ketika abu dibawa kemana-mana. Ketika setiap orang melihat bahwa di dahi kita ada abu yang dioleskan. Biarlah orang mengenal kita merayakan Rabu Abu, ketika mereka melihat setelah kita berkebaktian ada perubahan hidup yang jelas. Dari hidup yang merugikan menjadi hidup yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dari hidup yang menjadi batu sandungan, menjadi hidup yang menuntun setiap orang untuk berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ritus yang tidak dilepaskan dari spiritusnya.
Rabu Abu diselenggarakan hendak mengingatkan kita bahwa kita mulai hari ini telah memasuki masa Prapaskah yang pertama. Selama masa Prapaskah kita hendak menghayati penderitaan Kristus, kita turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, dan ketika kita turut ambil bagian di dalamnya, biarlah melalui itu semua banyak orang, banyak lembaga, banyak gereja di sekitar kita dapat merasakan berkat dari penderitaan, dari penyangkalan diri, dari upaya-upaya dari kita mengubah dari jalan yang mendukakan hati Tuhan menuju jalan yang menyenangkan hati Allah. Biarlah apa yang dikatakan Yesus boleh menjadi spiritus ketika kita menjalankan ritus-ritus Prapaskah yang kita selenggarakan selama 40 hari lamanya. Yesus mengatakan, janganlah kita mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Jangan kita mengumpulkan puja dan puji di bumi, jangan kita mencari nama di bumi, tetapi biarlah kita mengumpulkan harta di surga, biarlah nama kita dikenal di hadapan Allah ketimbang nama kita dikenal di dalam manusia, di hadapan manusia, tetapi di dalam kemunafikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kita datang kepada Tuhan, mohon rahmat, mohon kekuatan pertolongannya, agar kita dimampukan melanjutkan sebuah sikap hidup dari simbol ritus ketika abu, debu ada di dahi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bencana mendera, Engkau berada di mana? Kala kami terus hadapi petaka, mengapa hadirmu tak terasa? Tak pasti dia ada di balik perkara, pun tak mesti ada di setiap kata. Namun pasti dia bersama mereka yang terluka, yang berdoa, yang tetap berupaya. Aku percaya Bapa tak pernah tega. Aku percaya, walau tak kasat mata, dalam kuasanya Dia terus bekerja. Di mana ada cinta, di sana Dia berada. Tatkala kesulitan membuat hati dan jiwa bergejolak dan bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang tidak pernah tega meninggalkan kita. Dia pasti bersama mereka yang terluka, yang berdoa dan berupaya. Pasti Dia ada di balik perkara, pun tak mesti ada di setiap kata. Namun pasti Dia bersama mereka yang terluka, yang berdoa, yang tetap berupaya.
bayar. Aku percaya Bapa tak pernah tega. Aku percaya walau tak kasat mata, dalam kuasanya Dia terus bekerja. Di mana ada cinta, di sana Dia berada. Di mana ada cinta, di sana Dia berada. Saudara-saudara, dalam kasih-Nya kita menerima pengampunan, dan dalam anugerah-Nya kita dipersekutukan dengan gereja-Nya. Bersama dengan semua umat beriman yang disatukan dalam baptisan dan gereja-Nya, mari kita menyatakan ikrar iman kita. Dengan berdiri kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal dan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah Kristiani berasal dari Paskah Yahudi. Dan di dalam perjanjian lama, Paskah merupakan peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir setelah terlebih dahulu setiap rumah mengorbankan seekor anak domba dan menyapukannya pada ambang pintu rumah masing-masing. Dalam tradisi Israel, Paskah didahului dengan 40 hari masa persiapan yang dimulai dengan hari penebusan. Dan melambangkan 40 tahun perjalanan Israel di padang gurun. Dan dalam tradisi gereja, anak domba Paskah yang dikorbankan adalah Yesus. Dan 40 hari itu dihubungkan dengan masa persiapan Yesus menghadapi pelayanannya dengan berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun. Dan Rabu Abu adalah hari pertama masa raya Prapaskah, yang di dalamnya setiap kita diajak untuk bertobat, melakukan pemeriksaan diri, berpuasa, serta berpantang dalam rangka mempersiapkan kebangkitan Kristus dan penebusan dosa-dosa kita. Dalam ritual Israel kuno, seseorang menabur abu di atas kepala dan seluruh tubuhnya dengan debu tanah, hendak menyiratkan tanda pertobatan. Dan umat Kristiani dalam memperingati Rabu Abu membubuhkan tanda salib dengan abu di dahi mereka. Biasanya dalam pelaksanaannya disertai dengan ucapan, ingatlah kita ini debu dan abu, dan akan kembali menjadi abu. Atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Thank you.
Bertobatlah, percayalah dan beritakanlah Injil. 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 Thank you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur Engkau menyediakan bagi jemaat-Mu satu hari untuk mengawali perjalanan masa raya Prapaskah, di mana kami semua sebagai jemaat Tuhan Engkau beri kesempatan untuk melatih diri kami, menghayati penderitaan Kristus, turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, agar dunia melihat karya Kristus melalui kehadiran gereja-Mu. Kami hadir di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan keserakahan. Kami hadir di tengah-tengah dunia yang dipenuhi ujaran-ujaran yang penuh kebencian. Kami hadir di tengah-tengah dunia yang saling menjatuhkan. Biarlah ya Bapa, melalui perjalanan masa raya Prapaskah, kami boleh belajar mengekang diri kami sedemikian rupa, menyangkali berbagai dorongan-dorongan dunia yang merasuki hati kami, agar kami semakin serupa Kristus di dalam perjalanan kehidupan iman percaya kami. Bapa surgawi Allah yang kekal, dalam kesempatan doa ini kami membawakan pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajarannya, aparatur pemerintah dari pusat hingga di desa-desa, Tuhan naungi dengan hikmat dan marifat yang berasal daripada-Mu. Engkau kuasai dengan sikap yang takut akan Tuhan. Engkau mampukan mereka untuk mengutamakan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Engkau yang memampukan mereka sekalian untuk memeratakan kesejahteraan, mengadministrasikan keadilan, sehingga kehidupan kami berbangsa dan bernegara boleh sungguh-sungguh mendatangkan sejahtera dan sukacita. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih ada menghantui kehidupan kami semua. Tuhan, kita kiranya Engkau yang meneguhkan hati kami, memampukan kami melalui hari-hari yang penuh dengan tantangan, dan kami boleh terus memberitakan
Injil, kabar baik bagi dunia, kabar baik yang menyelamatkan dunia dan segala isinya. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami berdoa untuk tiap-tiap proyek aksi kasih yang dipersiapkan oleh panitia sehingga boleh menjadi alat bagi kami semua untuk menyatakan kasih Tuhan di dalamnya, sehingga upaya-upaya jemaat Tuhan untuk menahan diri, menyangkali diri, boleh membuahkan buah-buah yang dirasakan oleh banyak orang. Bapa surgawi Allah yang kekal, juga Engkau yang menaruh berkat untuk tiap-tiap kebaktian yang sudah dipersiapkan, baik kebaktian secara online maupun kebaktian onsite terbatas, biarlah melalui itu semua jemaat boleh diperjumpakan dengan Engkau, sumber kehidupan yang memampukan kami untuk menunaikan tugas dan panggilan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau yang menaungi dengan kasih dan rahmat-Mu. Engkau yang memberikan kesembuhan pada waktunya. Engkau yang memaknai segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kehilangan kekasih-kekasih hati mereka. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, agar di tengah-tengah kehilangan mereka tidak kehilangan Engkau sebagai satu-satunya sandaran kehidupan. Bapa surgawi Allah yang kekal, ada banyak doa yang kami panjatkan, baik yang kami sampaikan dengan kata-kata maupun yang disampaikan oleh jemaat-Mu, baik di rumah Tuhan maupun di rumah kami masing-masing yang kami yakin dan percaya Engkau hadir di dalamnya. Bapa, kiranya Engkau yang mendengar doa kami, Engkau yang menyucikannya, dan hanya kehendak-Mulah yang terjadi di dalam hidup kami. Kami serahkan ya Bapa seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, masukilah komitmen baru untuk memberikan diri bagi Tuhan, sesama dan seluruh ciptaan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana. Hosiana, 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 Amin.
We satisfy your soul thirst.